Hello guys, selamat datang ke channel YouTube Guys of Felix. Dan untuk video kali ni saya nak share dengan korang trup event yang terbaru, iaitu Broom Witch, yang mana bagi saya agak OP dekat tahun 11 ni. Jadi jom kita mulakan. By the way, kalau korang nak beli group pass murah, boleh tekan link WhatsApp di description. Okay, jadi jom. Okay, ini dia base yang biasa korang jumpa dekat tahun 11. Okay, dan agak max juga base ni. Ya, yeah, jadi kita gunakan golem King dan Queen. Okey, ni saya punya Giant Arrow untuk Queen miss sedikit. Okey, untuk Warden saya pakai Tenetum dengan Fireball. Untuk Queen saya pakai Sparky Ball dengan Gauntlet lah. Okey. So basically Giant Arrow tu tujuan dia untuk ambil Air Sweeper of course. Okey. Dan Sis Barret saya guna untuk final satu lagi side untuk dapatkan Wizard Tower. Okey, Queen dapat satu dan kita dapat satu Wizard Tower kat kawasan sini. Okey, dan kita mulakan daripada kawasan kanan ni untuk dapatkan Wizard Tower dulu, dan then dia settlekan defensif dan akan pergi arah macam ni lah. Okey, dan gunakan Warden Ability awal, Fireball. Korang nak guna Rage je pun boleh, tapi bagi saya untuk tahun 11 ni macam berbaloi juga untuk gunakan Fireball disebabkan damage extra yang memudahkan lagi Broom Witch dan Heal Spell dan juga Bad Spell. Sangat-sangat mudah sebab kita dah ambil Wizard Tower dulu hero. So defensif yang bahagian Wizard Tower tu dah hancur, kita boleh gunakan Bad Spell. Bahagian Wizard Tower entry Broom Witch, kita gunakan Broom Witch dengan Warden. So kita dapat freeze dengan satu poison. Bagi saya combo ni agak OP. Agak OP membuatkan spell korang tak banyak guna pun. You see, ini adalah replay pertama dan kita akan tengok replay yang kedua. Sangat-sangat mudah sebenarnya combo ni guys. Sekejap je kuasa korang boleh faham untuk gunakan truk ni. Ok, jadi jom kita tengok yang kedua. Jadi ini adalah base yang kedua, Max, dan design anti 3 star yang membuatkan sedikit susah untuk dapatkan Wizard Tower. Tetapi kita try macam biasa, mulakan dengan Giant Arrow Queen. Dan tujuan saya tak King sebenarnya nak dapatkan Wizard Tower yang ni, tapi King saya melalui pergi ke atas. Ok, so tak apa, kita teruskan. Dan Golem dan Sis Barret untuk dapatkan bahagian sini untuk funnel. Ok, dan harapan Wizard boleh dapatkan Wizard Tower ni. Okay, Wizard boleh dapatkan Wizard Tower tapi tak berjaya. Tapi tak apa, sebab Broom Witch ni memang sangat OP sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kau mistake sikit, still boleh handle. So saya mulakan daripada belah kanan. Okay, kemudian Warden tu nak kejar Broom Witch memang susah lah sebenarnya. Warden nak kejar Broom Witch memang susah sebenarnya. So saya gunakan His Spell kat kawasan Multi Inferno, and then kita gunakan Fireball. Actually saya target Eagle tapi dia pergi kat Arch Tower. Tapi tak apa, extra damage yang kena juga dekat Eagle tu, so kita boleh lepaskan Bad Spell untuk settlekan defensif yang ada. Yang hari satu tentang Red Boom yang keluar, kalau dia keluar sekalipun tidak menjejaskan korang punya Bad Spell sebab korang ada Broom Witch yang banyak, ada Super Minion daripada Sis Barret, ada Clean Up Minion yang kena kejar dengan Red Boom. Still 5 Free Spell dan 1 Poison yang saya tak guna guys. So nak kata OP macam mana lagi combo ni. Aku rasa korang pun boleh guna combo ni dengan senang. Okay, sangat-sangat senang. Dan kita dapat Air Sweeper, dapat final sikit Wizard Tower, and then spam terus, gunakan His Spell and then lepaskan Bad Spell dan freeze. Sangat-sangat mudah guys. Jadi apa pendapat korang tentang combo yang saya tunjuk ni? Jangan lupa tinggalkan pendapat di ruang komen, dan jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe YouTube ni guys. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye.